Berikut adalah hasil draw ulang Thailand Open 2024. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun pemain asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia menarik mundur semua Tunggal Putranya di Thailand Open 2024. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Anders Antonsen, Loh Ken Yu, Kun Lafut Vititsan, dan Pran Noi HS. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah Tunggal Putra adalah Li Sijia, Li Sifeng, Chou Tien Chen, dan Kodai Naraoka. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Esther Nurumi Triwardoyo dan Komang Ayu Cahyadewi. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain India, Asmita Kaliha. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Asmita Kaliha. Sementara itu, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Chinese Taipei, Liang Tingyu. Head-to-head Gregoria dengan Liang Tingyu adalah 0-0. Dan Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiu Pincian. Head-to-head Putri KW dengan Chiu Pincian adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan Ganda Putra Skotlandia, Christopher Grimley, Matthew Grimley. Head-to-head Sabar Reza dengan Christopher Grimley, Matthew Grimley, adalah 0-0. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Korea, Jin Yong, Na Sung Seng. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-1 untuk keunggulan Jin Yong, Na Sung Seng. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Wei Chun Wei, Wu Guansun. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Bon Sin Yuan, Go Fi Sam. Head-to-head Fikri Bagas dengan Ganda Putra Malaysia tersebut adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Semua Ganda Putri Indonesia yang mengikuti turnamen Thailand Open masuk pool bawah. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, akan melawan Ganda Putri Ukraina, Polina Buhrova, Yevhenia Kantemir. Head-to-head Meilisa Rahel dengan Polina Yevhenia adalah 0-0. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Nicole Gonzalez Chan, Yang Chuyun. Head-to-head kedua Ganda Putri adalah 0-0. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Febriana Amalia otomatis melaju ke babak 16 besar. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata,
Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Wei Chun Wei, Nicole Gonzalez Chan. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Adnan Nita. Dan Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran Korea, Wang Chan, Shin Seng Chan. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Thailand, Pakavon Tirarasakul, Pattaimas Muonwong. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran India, Reddy B. Sumet, Reddy Sikki. Head-to-head Rinov Pita dengan Reddy B. Sumet, Reddy Sikki, adalah 1-0 untuk keunggulan Rinov Pita. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.